kita akhirnya berjumpa lagi dan ketemu lagi. Karena sekian lama aku udah nggak update video-video lagi, dan ini hari ini aku mau lanjutin soal video yang udah aku upload minggu sebelumnya, soal Istana Juneng. Dan kali ini aku mohon maaf kemarin karena itu sebenarnya video dibuat tahun lalu ya. Jadi video kemarin itu aku buat 2019 ya. Jadi bertepatan dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2019. Itu menjadi momentum bagi komunitas Lintas Iman untuk membuat sebuah acara yang kita bisa kumpul-kumpul dan bisa saling sharing soal sejarah Salatiga. Jadi mohon maaf kemarin karena videonya ya, karena awal-awal aku nge-vlog gitu, jadi nggak fokus, kamera goyang-goyang, jadi teman-teman nggak bisa fokus untuk lihat gimana sebenarnya interior bangunannya. Jadi ini aku kasih lihat beberapa foto yang berhasil diambil teman-teman kita waktu itu. Jadi mungkin bisa lihat dari foto-foto aja dulu, karena videonya emang aku ambilnya nggak terlalu bagus sih, jadi mohon maaf. Dan ini ada beberapa foto, ada di ruang tengah, ada ini ruang makan ya yang sebelumnya aku ceritain, ada diambil dari sudut dari atas, dari bawah, dan juga ada foto di dapur yang aku jelasin sebelumnya. Dan itu sungguh luar biasa tentang bentuk dan interior khas dari bangunan Istana Juneng. Dan mungkin setelah itu kita akan bahas di area luar rumah atau villa Juneng ini, karena banyak hal menarik yang bisa kita bahas di sana. Salah satunya adalah fasilitas yang dihadirkan oleh Juneng di dalam rumah atau di lingkungan rumahnya, seperti kebun binatang, ada taman untuk bersantai di sebelah kanan bangunan, ada juga yang paling menarik adalah lapangan tenis. Dan lapangan tenis adalah salah satu kebanggaan dari pada saat di periode Hindia Belanda ya, karena nggak semua orang bisa punya lapangan tenis pribadi yang notabene adalah sebuah olahraga yang prestis waktu itu ya. Jadi yang kalau di Salatiga yang punya lapangan tenis pribadi cuma dua, Wei Tiong Ham. Ini lebih kaya dari Go Jun Eng ya. Wei Tiong Ham itu rumahnya di depan lapangan, kapan kita bahas lah dia. Dan yang selanjutnya adalah Go Jun Eng. Go Jun Eng ini punya lapangan tenis pribadi di sebelah kiri ya, sayap kiri bangunan utama. Jadi dia punya dua lapangan tenis dan ada tempat istirahat di tengah-tengah di antara dua lapangan tersebut. Oke, sekarang kita ada di dulunya lapangan tenis. Dan ini ada pendopo yang dulu dibuat istirahat. Yang sampai saat ini bisa kita lihat keberadaannya. Jadi kayak rumah arsitektur Tionghoa yang kecil, ya semacam rumah kecil untuk beristirahat. Tapi lapangan tenis untuk saat ini, lapangan tenisnya udah hilang dan jadi kebun, semacam kebun gitulah. Karena peruntukan bangunannya juga sudah berbeda. Kalau dulu buat rumah tinggal, sekarang kan buat tempat retret untuk sebuah organisasi Katolik. Dan lapangan tenis menjadi salah satu fasilitas yang dihadirkan Kwe Jun Eng. Dan saat itu sekitar tahun 1935 juga pernah digunakan untuk charity. Itu juga ditulis dalam beberapa surat kabar di yang berbahasa Belanda. Dan ada spot untuk bersantai atau ngopi di apa ya, ngopi apa ya, dulu aku juga nggak tahu fungsi utamanya sebenarnya apa. Ada beberapa tempat duduk di bagian sayap kanan dan ada pilar-pilar, ada juga lambang perusahaan sepertinya itu, tapi aku nggak sempet shoot secara intens dari arsitektur bangunan ini, jadi hanya sekilas saja ada fotonya sih. Dan itu menjadi salah satu fasilitas lain yang dihadirkan Kwe Jun Eng di rumah yang sungguh megah miliknya itu. Dan ada beberapa taman yang indah dibuat di depan rumahnya. Dan bangunan ini lepas dari tangan Kwe Jun Eng sekitar tahun 1930. Pada waktu itu ada namanya The Great Malaise. Malaise itu ini istilah medis ya, yang menggambarkan bahwa ada keterpurukan, ada iklim yang nggak sehat. Ini adalah krisis ekonomi besar di tahun 1930, sama kayak sekarang sih.
Kalau sekarang karena corona, dulu mungkin karena aku nggak terlalu paham sebenarnya apa yang menyebabkan Malaysia ini, apa harga saham turun dan perekonomian lumpuh juga sama seperti saat ini, dan itu yang membuat Istana Jundang ini disita oleh The Javans ke bank untuk jadi jaminan kalau nggak salah. Dan ada hal menarik lain yang kita bisa bahas di area luar atau outdoor dari rumah Kujun Eng ini. Salah satu adalah gerbang utama Kujun Eng, karena di pilar gerbang itu ada sebuah rangkaian syair Tiongkok kuno yang sebenarnya awalnya aku bingung siapa sih bacanya, kenapa Kujun Eng menyematkan syair Tiongkok kuno ini di gerbang utama rumah tinggalnya atau vilanya ini. Dan ternyata setelah aku tanya ke beberapa temen yang bisa baca syair ini, dan ternyata cukup menarik artinya. Syair ini disematkan di bagian kanan dan kiri gerbang, yang artinya adalah, ini aku baca ya, pemandangan yang indah dan alam yang baik, bagaikan air yang mengalir tanpa henti dari mana-mana. Jadi Kwik Jun Eng ternyata menyematkan syair ini bukan tanpa alasan ya, karena kita bisa tahu dari berbagai macam informasi bahwa Salatiga memang sebuah kota yang sejuk, indah, dan diperebutkan oleh banyak orang-orang kaya di Hindia Belanda untuk menjadikan Salatiga menjadi rumah tinggal mereka. Dan penggambaran sebagai sebuah lokasi yang digambarkan seperti air yang mengalir dari berbagai macam sudut itu menjadikan fakta bahwa dulunya, dan mungkin saat ini mungkin agak berkurang ya, dulunya Salatiga menjadi sebuah kota yang sangat digagumi oleh banyak orang atau konglomerat kaya waktu itu yang ada di Hindia Belanda. Dan itu mungkin sekilas dari cerita di Istana Kujun Eng, dan kita akan bahas rumah-rumah menarik lainnya di episode yang akan datang. Jadi teman-teman jangan lupa dukung channel kami untuk terus bisa berkarya membahas setiap keunikan dari sebuah kota di Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa. Oh iya teman-teman, untuk gambar terkait video ini ada versi JPEG yang siap dijadikan wallpaper dan versi RAW bagi yang ingin mengedit wallpaper ini. Link ada di deskripsi ya. Dan untuk mendukung video ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk tetap update setiap video yang kita upload. Klik tombol lonceng biar teman-teman nggak ketinggalan setiap video yang ada dan selalu kita update. Terima kasih.